Suara kamu kecil di aku. Tuh, emang selalu seperti itu. Hah? Kalau kolab selalu seperti itu. Harus teriak-teriak. Nih ada nggak? Harus di refresh-refresh lagi soalnya. Ada. Oh, ada. Lagi apa? Kamu di mana? Di nih kosan. Kok beda itu? Sama. Kosan siapa tuh? Kosan. Kosan siapa ya? Kak Baby pernah ke kosan aku, guys. Yoi. Orang pertama waktu itu dia, pokoknya. Itu guys, halo. Gak apa-apa kok, tetap bersinar jidatnya. Yoi. Yoi. Lalu sekali aku. Emang gak kegiatan Kak Baby? Saya udah 4 hari jadi member gabut. Hah? Udah latihan mau graduate. Sumpah aku 4 hari di rumah. Oh, bentar, bentar, bentar. Halo? Ya? Ngebales orang dulu tadi. Cie. Jidatnya bikin masuk surga katanya. Amin. Gila ya, dari jidat aja bisa masuk surga. Mana sih? Ngobrol apa, kek? Ngobrol apa? Apa aku ya? Udah, kayak udah lama gak ketemu Eli, tau. Biasanya sering, karena ada sering kegiatan. Aku juga 2 hari ini lagi nggak kegiatan. Oh iya. Lah. Mm-mm. Kamu kan JKT33. Lagi nggak ada kegiatan aja. Gabut. Lu nggak kedengeran ngomong apa. Bener. Nggak kedengeran? Ntar. Kak Baby gelap ya, emang gelap. Dulu aku collab sama Anin jam 1 pagi juga gelap-gelapan kayak gini. Hei kalian, Imlek kan ngapain? Ah, suara lo hilang. Nggak asik, ah collab. Gue bilang apa? Ini kalau misalnya suara gue di lu gede, berarti di gue tuh suara lu gak kedengeran, Kak. Nih. Lu HP-nya satu ya? Iya, satu. Biasanya gue teleponan sih, maksudnya kayak... biasanya aku kemarin sama Gaby sama Mute itu, jadi aku live, kamu live, terus kita teleponan. Oh, bisa ya begitu? Tapi memang iya, dari... itu lebih enak, nggak akan ngelag-ngelag. Iya sih, tapi memang jelek kalau collab ya. Aku kayak baru, oh iya kalau collab kekurangannya seperti itu ya. Iya. Kayak gue lagi teleponan, sumpah kayak... Halo? Bisa tahu teleponan pakai laptop, lu kagak ada laptop. Pakai laptop sama aja atau tetap juga teleponannya cuy. Iya, maksudnya kalau misalnya pakai laptop tetap masih tetap jelek juga atau biasa aja normal ya, jadi lu live showroom nih sendiri pakai HP terus teleponannya pakai laptop. Oh, emang tapi kalau misalnya
showroom di laptop. Siapa yang suka showroom? Oh, itu kasih dia deh, komputer dia, PC. Telepon line. Enggak, aku laptop. Nanya kalau misalnya pakai laptop bisa enggak sih? Katanya harus install AP gitu. Iya kan, ribet makanya. Ribet dah. Siapa tahu kalau misalnya di laptop kan lebih bagus gitu. Kudu naon gitu pokoknya. Tuh, Kak Bebi ngomong Sunda kalau sama aku mah. Nontonnya teh ini. Maksudnya showroomnya bisanya nonton pakai laptop, cuma kalau kita live-nya tuh harus install sesuatu dulu. Oh. Ya sih, kayak berarti kayak ya itu ya kayak si PC-nya si Kapia. Nah, apa juga. Enggak ngerti ya. Enak ngerti, enak di HP tapi jelek. Kemarin juga aku ini suaranya enggak muncul. Oh iya, aku mah muncul wae. Aku mah waktu itu ada yang masuk terus jadinya nanya wae setiap masuk teh cenah. Kenapa ada cuman aku apa yang enggak ada suaranya? Cenah. Terus di captionnya tuh ditulis refresh coba di web. Kali naon mukanya jadi breakout di rumah wae. Ah, matakna kudu jadi member wae. Teu bisa aing mah. Aku juga lagi ini lagi lagi beruntusan lagi sih tapi aneh dah, padahal di rumah teh lebih rajin skincare-an. Tapi najik kieu. Henteu, lebih rajin ku. Lain rajin skincare-an enggak halu. Mendingan orang mau pergi wae. Dulu teh muka aku teh mulus pisan, tapi teh semenjak PSBB teh meni liur. Jadi yang salah siapa? PSBB atau corona? Ya corona tuh. Mungkin aku telier. Mending di rumah tapi enak. Ah. Rumah teh enak tapi nate ayah anu bikin liur. Iya, iya sih cicing di imah wae sok pusing sendiri. Jadi overthinking. Kan bener kan? Katanya loba di TikTok konten-konten overthinking. Dalier ai kalau sibuk teh. Kalau sibuk teh mikirna. Eleh, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Pas gabut. Sarua liur rek nanaonan. Nah sarua iya kan. Iya. Iya sih. Ternyata mengusingkan. Tapi kalau keluar cicis beak. Iya betul. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kerja. Mantap. Enggak lah, JKT-an we lah. Makan dikasih. Bener cuy. Temen banyak. Tempatkan makanan JKT. Iya. Kalau misalnya mau latihan, aku mah enggak usah makan dulu. Datang lebih awal, makan. Kita ngomongin apa lagi ya tuh ya? Meni aku 2 hari aja di rumah aja. Kumahanya bingung. Mana kamu teh meni kamar doang atuh udah liur. Iya sih. Udah atuh da temen atuh da kumaha atuh da. Haroream oge atuh ah. Ketemu orang. Iya. Nih merah-merah. Iya, tapi dah sekarang mah aku udah pindah kamarnya yang ke ujung, dah. Yang ke ujung, dah. Kenapa pindah? Pengen, udah deket kompor, jadi nggak masaknya di dalam tapi di luar.
Soalnya horor yang beli gasnya doyuy. Ide merah. Kompor. Kita pakai obat jerawat. Awas. Kompor. Nih pakai obat jerawat. Wih. Wih. Mahal. Ada yang loading, cenah denger kita ngomong. Naon cenah? Ada yang loading. Alas ya, khawatir tuh kan, sok itu udah. Update heula guys. Update heula showroom kalian nak. Bukan. Loading. Naon atuh? Ngomong naon cenah tengarti. Oh, tengarti cenah. Makanya. Belajar Sunda. Ya, belajar kita belajar Sunda, bahasa Jepang, mereka belajar bahasa Sunda. Orang-orang Jepang, kak dia, kita belajar bahasa. Iya, kak dia. Tad mereka nanya kak dia, teh apa, cina? Kak dia teh kesini. Persib nung air. Kasian lihat, nggak pada ngerti. Aku setiap hari showroom. Siapa? Udah penting abdi showroom. Alas ya, podcast atau podcast radio atau buka? Kemarin seringnya radio. Kemarin aku dapat. Hanya lebih enak radionya tapi. Oh mantap. Radio teh lebih. Tapi ya nu Jepang-Jepang man tuh pakai radio sih ya. Muka wae. Udah gelis satu. Oh sih, kita mah kalau udah insecure teh nyanggese. Nya, bukan radio insecure we. Sih. Bukan insecure, abdi mematana siur. Nya sih. Kayak siur gitu loh, lihat matanya on mulu. Gak kuat, kiat abdi mah. Heeh sih emang. Terus kalau nges... Uleh, langit jeli. Gelis ya. Langit. Kumaha ieu teh? Rek naon abdi teh euy? Langit teh ilang ini teh. Jadi hideung dua-duana euy. Eli, kemana maneh teh euy? Abdi tembung sorangan juga kiar tuh. Tolong, tolong. Eh, kemana? rek hatur nuhun kakak Miki-Miki. Tos ngabere abdi teh hatel. Menin loba pisan hatena, ey. Mun kolab teh meni kepencetna meni hati-hati pisan kalian teh euy. Elik kamu mana Elik? Aduh. Elik dimakan tita. Kenaun euy. Jadi abdi teh kudu request deui apa kumaha ieu teh euy? Oh, kudu request deh juga mah. Submit request. Ah, ayat tuh, iya teh. Ini jadi sarwa, hidung-hidung, jakia tuh. Pusing. Jadi surem hidupnya, jakia mah tuh. Da kita mah babaturan maneh oge beb. Oh enya geuning daing teh teu sorangan loba babaturan di dieu teh. Halo. Kasih babaturan abi ke mana-mana. Tuh keluar sorangan. Ngomong sorangan. Jo keluar jo. Eueuhan. Naha euy urang keluar? Kunaon eta sinyal wifi dimakan kompor apa kumaha? Lain sinyalnya, aplikasinya. Oh, keluar memang showroom teh sok gitu. Iya. Tak. Jadi di restart deui gini. Tak halus.
telinga aku. Bersih-bersih muka lah. Hok atuh ngomong-ngomong ke naon ieu ya. Halo, mending ngelek atuh dua-duana nyelih. Si Eta ngelek, Abdul gue ngelek. Lagi-lagi ah orang mah. Kolab mah liur deh, sorangan-sorangan gue lah. Kan aku bikin jadwal deh. Mau showroom teh jam 10 tapi lihat Eli live teh hoyong kole perasaan teh euy. Ya udahlah. Pamitan we lah. Pamitan we lah. Abdi lah. Jam 10 wae lah sorangan, oke. Okay? Oke. Kudu dibacakeun teh ieu teh podiumna teh kudu lah di mah podiumna bintang-bintang unggul. Hah? Oh iya bentar. Lagi showroom bentar. Iseng. Nya tekudu lah. Saya tahu eta podiumna modal bintangnya. Ah. Eh udah ten ada ngasih gib gini ngai. Saha yuk. Oh ke progresi teknik tapi saya mudah nih di room ini saya. Saya iya terek bacakan podium tapi nunggu dulu kita putar ke atas kumaha ya. Aing mah mucina ah gerasi baby. Ya sakedap atuh udah belum muter itu atuh nunggu ngasih gift nanti eta. Ya tunggunya sekedap deh Cesar Radio akan mengudara ite euy. Tunggu sampai podiumna muter euy. Ya. Listrik bayar heula euy. Da eta teh abdi teh da emang niatna terek radio teh kudu ningalian muka tuh euy. Ya, tapi ya teh kagak muter-muter atuh deh si podiumnya tuh, tak adil lima. Kumaha ya? Puterkeun atuh showroom teh. Ayo, puter. Ayo, jangan kasih gue gift. Jangan kasih aku gift. Okay, di Cesar Radio gift na, oi, kafe lampu teater. Aduh, mana semangat teh ngasih daru mana le? Kumaha ite? Long mere gift hela tu, oi. Sakedap, oi. Tunggu tengarti bahasa Sundanya jika nama, oi. Kumaya teh. Saya teh biasanya memang pengen bere gift tapi teh tahan heula euy, saya mau bikin room sendiri euy. Tapi hatur nuhun pisannya hatur nuhun pisan Kakak V teh. Kakak V dalam kurung lampu teater. Gus mere da rumah meni loba. Nah, iya muternya podium. Nah, atas kitu abdi rek bacakeun podium. Lah, nah anu mere gift kagak masuk podium. Alah.
kumah ya teh. Ya udahlah kita bacakan weh, abis ini kita langsung ke Cesa Radio ya. Mantap pisan itu euy, nomor 13 teh aya donatnya Osi. Aya bebe Osi. Lanjut ke bubur sumsum. Aya Kakak Panda, aya Ko Etriko. Aya Bunglon 48. Ada Kakak emot-emot peluk-peluk unyu-unyu nomor 7 tah bacana naon eta teh emang emotnya. Terus teh ada Karido M, hudannya baby. 5 aya Rofik Galager, nomor 4 teh Toriknya baby. 3 Yunan Alam Syahna Sution. 2 na Ari Murigano, nomor 1 Naidra. Selamat atuh euy, kalian-kalian teh meni jago, modal bintang bisa podium, memang bintang, semangat bintang-bintang. Oke, saya sudahi saja ini collab roomnya, saya bikin room radio sendiri. Nantikan sebentar lagi ya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyak.